melanjutkan materi kita pertemuan ke-6 dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, di mana topik kita minggu lalu sudah menghitung ya activity based costing, proses costing method dengan satu tahap, tahap produksi. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kalau lebih dari satu departemen produksi atau lebih dari satu tahap ya. Nah, contohnya ini langkah pengerjaannya sama ya. Yang pertama harus Anda hitung nanti kevalen unit. Yang kedua Anda hitung schedule kuantitasnya. Yang ke berikutnya alokasi atau pembebanan biaya. Yang terakhir pertanggungjawaban. Nah, sekarang kita lihat PT Suhut mempunyai dua departemen produksi dan satu pemasaran. Departemen produksi A, aktivitas persiapan pemasakan, produksi B, penyempurnaan perakitan, dan pemasaran ada pembungkusan dan penjualan. Oke. Nah, di sini data kuantitasnya nih. Yang masuk di produksi A ya, 40, selesai 35, sisa ada 5.000. Nah, yang 35 ditransfer ke departemen B. Ya, departemen B 35 dan 35 departemen B akan memproduksi atau menyelesaikannya 30, sisa 5 ya. Tingkat penyelesaiannya nih bisa Anda perhatikan. Nah, kemudian data biayanya untuk departemen A ini dia persiapan pemasakan, penyempurnaan ini, dan ini pemasaran ya. Totalnya nih. Oke. Nah, sekarang langkah pertama sebelum kita hitung biaya per unit dalam departemen, coba kita hitung equivalent unit ya. Maka di sini equivalent unit ya untuk departemen A ya, rumusnya kemarin produk jadi ditambah produk dalam proses akhir ya dikali tingkat penyelesaian ya. Maka untuk departemen A itu ada dua aktivitas ya. Yang pertama ada aktivitas persiapan. Aktivitas persiapan sama dengan produk selesainya 35.000 ditambah produk dalam proses akhir, berarti yang sisa itu adalah ini 5.000. Maka di sini 5.000 dikali tingkat penyelesaian untuk persiapan 100% ya. Maka di sini 100% diperoleh 40.000 ya. Kemudian untuk aktivitas pemasakan ya, pemasakan sama dengan 35.000 ditambah 5.000 dikali ya pemasakan tingkat penyelesaiannya 20%. 20% sama dengan ya 36.000 ya. Ini 1.000 tambah 35 36. Kemudian masuk ke departemen B. Departemen B ada aktivitas penyempurnaan ya, penyempurnaan sama dengan berapa di sini yang selesai? 30 ya. 30.000 ditambah yang belum selesai 5.000 ini. Ya. 5.000 dikali tingkat penyelesaian untuk penyempurnaan 60%. 60% atau sama dengan ini diperoleh 3.000 ya, atau sama dengan 33.000. Kemudian aktivitas ya perakitan. Perakitan sama dengan 30.000 ditambah 5.000 dikali ya 50% sama dengan 2.500, maka ditambah 32.500. Nah, metode pemasaran ini melekat di dalam menghitung produksi, berarti di mana produksi yang terakhir dilakukan maka di situ melekat. Karena ini metode full cost, metode full cost itu baik produksi dan non produksi akan dipertimbangkan. Ya, dari produksi A ditransfer ke departemen B. Departemen B lah nanti akan mengalokasikan seluruh biaya produksi dan non produksi. Di mana ada aktivitas pembungkusan ya. Ini 30.000 ditambah 5.000 dikali tingkat penyelesaiannya 25 ya. Atau sama dengan ini 1.025 ya. 1.250.
Oke, okay, atau coba kita kalikan, ya. 5.000 dikali 25%, ya. 5.000, bantu itu ya. 5.000 dikali 25%, ya. 1.250 tambahkan, ya. 30 sama dengan 31.250. Kemudian aktivitas, ya. Penjualan. Aktivitas penjualan sama dengan 30.000. Ditambah 5.000 dikali 10%. Ya, 5.000 kali 10% sama dengan 500. Berarti 30.500. Inilah equivalent unit by departemen A, departemen B. Nah, sekarang kita hitung, ya. Oke. Ini dia untuk departemen produksi A. Yang masuk 40.000, yang selesai 35, yang sisa 5.000, ini schedule kuantitas atau data operasi, ya. Nah, kemudian data biaya atau alokasi biayanya, caranya biaya produksi, total biaya tadi persiapan pemasakan 70.162 dari soal. Dibagi equivalent yang kita hitungkan ini. Yang kita hitung, ya. Yang kita hitung ini. Untuk departemen produksi A 40.000 dan 36. Maka diperoleh harga pokok produksi per unit atau biaya per kilogram 70 juta dibagi 40.000, 162 bagi 36 dapat ini. Sehingga untuk departemen A biaya produksi per unitnya adalah 6.250. Nah, sekarang total biaya di departemen produksi A ada 232. Kemana saja ini? Berapalah penyerapan biaya yang sudah selesai dan berapa yang belum selesai? Inilah pertanggungjawabannya. Nah, tadi yang selesai itu 35.000. Kalikan 6.250 dapat ini. Dikurang biaya produksi yang belum selesai, sorry, ditambah biaya produksi yang belum selesai, aktivitas persiapan 5.000 kali tingkat penyelesaian kali 1.750 ini. Kemudian pemasakan 5.000 kali 20% kali 44.500. Dapat ini sehingga total biaya produksi dalam proses 13.250. Maka Anda jumlah total biayanya 232 juta ini yang sama. Ini ya, oke guys, pertanggungjawabannya. Nah, sekarang kita lihat departemen B. Ya, ini jurnalnya kita Anda perhatikan. Nah, sekarang ke departemen B biayanya nih. Ya, biaya oke yang diterima dari departemen A ini dia nanti ya. Departemen A diterima 218.750. Kita lihat. Ya. Nah, skedul kuantitasnya nih. 35.000 diterima dari departemen A. Dari 35.000, 30.000 selesai. Ada sisa 5.000. Nah, data biayanya nih, diterima dari departemen A ini dia, 218.750, ya. Kemudian penyempurnaan dari data soal kita totalnya nih. Ya, equivalent-nya nih. 35.000, ya. 35.000. Oke. Dari mana 35.000 ini? Ya, kita lihat. Ya. Ini. Ya, dari departemen A 35.000 yang ditransfer. Ya, maka kepalanya di sini 35. Ingat, harga pokok dari departemen A itu 6.250. Ini dia. Ya, 6.250, 35.000. Ini kuantitas dari departemen A yang diterima. Baru masuk penyempurnaan 33.000 ini. 33.000. Ya. Kemudian perakitan dan seterusnya Anda masukkan equivalent unitnya, maka dapatlah harga pokok. Anda bagi total biaya, bagikan equivalent unit dapat ini. Ya. Maka diperoleh untuk menghasilkan produksi di departemen B 33.050. Ya. Maka pertanggungjawabannya kemana saja yang 1 M 74 juta 750. Nah, yang selesai ditransfer ke gudang 30.000 unit kalikan 33.050. Ya, dapat ini. Kemudian ya, harga pokok produk yang belum selesai departemen A 5.000 dikali 6.250 ini dapat ini. Penyempurnaan juga demikian, 5.000 kali tingkat penyelesaian ini sama dengan 100%. Ini ikuti tingkat penyelesaiannya, maka dapatlah ini. Totalnya ini harus sama dengan ini. Nah, sekali lagi sebenarnya ini hampir sama waktu Anda belajar di akuntansi biaya, ya. Hampir sama, cuma di sini bedanya berdasarkan aktivitas.
Kalau akuntansi biaya kemarin Anda temukan hanya bahan baku, tenaga kerja, overhead. Oke guys ya. Nah, pencatatannya nanti bisa Anda perhatikan ini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana pengaruh atas produk yang hilang di awal dan di akhir? Kita lihat bagaimana kalau hilang di awal. Dianggap belum mengikuti belum ikut menyerap biaya. Kenapa? Karena dia di awal belum diproduksi sudah hilang. Maka dia belum ada menyerap biaya. Kemudian produk hilang tidak diikutsertakan dalam perhitungan ekuivalen seperti biasa. Ya. Efek dari produk hilang pada awal proses akan mengakibatkan semakin besarnya biaya berunit pada departemen yang menerima. Berarti di departemen A enggak ada masalah, di departemen B nanti menjadi masalah yang menerima. Kenapa? Karena yang dia terima itu sudah melakukan proses produksi sebelumnya. Maka bagaimana dampaknya? Tentunya dampaknya adalah harga pokok per unit akan semakin besar. Kita lihat nanti, kita buktikan. Nah, ini dia data awal sama seperti yang tadi. Soal seperti tadi ya. Hanya ada hilang di awal, ini dia. Kalau sebelumnya 5.000 yang sisa, ini 4.000 yang sisa, ada hilang di awal. 1.000, ya. Ini sama. Ini juga begitu. 29 yang apa? Sisa 5.000, hilang awal 1.000. Tingkat penyelesaiannya sama. Ekuivalen unitnya sama. Ekuivalen unitnya, tinggal kalikan. Caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Ya, atau kalau kita hitung kembali, ya, persediaan ini sama, oke. Di tahun kedua, oh ini 4.000 ya, 4.000. Oke. Ini dia 4.000 yang sisa, 4.000 yang sisa kali ya. Maka di sini 35.000 yang selesai 35.000 ya. Ini 35.000 yang sisa ini 4.000. Ya, maka di sini oke, 34.000 dan 35.800 ya. Ini 80.800. Kemudian di tahun kedua yang selesai itu 29. Nah, ini selesai 29. Saya ganti ya. Caranya sama ya, caranya sama. 29.000, 29.000, 29.000, 29.000 ya. Tingkat penyelesaiannya sama, 60-50% ya. Kemudian 25%, 10% ya. Maka kita kalikan, ini udah sama ini, ya. Persediaan yang sisa itu 5.000 ya, 5.000 ini ya, 5.000 ya. Maka 5.000 kali 3.000, 3.000 tambah 29 sama dengan 32 ya. Ini 32.000, ini tambah 29 berarti 31.2500 ya. Berarti 31.500. Kemudian ini 5.000 kali 25, 1.250 tambah ini berarti 30.250. Ini 500 berarti 29.500. Inilah ekuivalen unit. Nah, sekarang kita susun laporan harga pokok produksinya. Nah, ini data biaya sama seperti tadi. Ekuivalen unit udah ya, ini A. Yang B kita hitung. Nah, ini ekuivalen unitnya. Saya kira sama ya. Sama. Oke. Ini ini 39 bukan 34 ya. 39. Oke. 35.000 tambah 4.000 ya, bukan 34, melainkan 39. Oke. Nah, baik. Nah, ini data hasil kuantitas ya, 4.000 yang masuk selesai 35. Yang sisa 4.000 hilang awal, ini belum menyerap biaya ya. Oke. Nah, hasil kuantitas data biaya bagikan ekuivalen unit ini. Caranya sama, tahap pertama enggak ada masalah. Ini dia. Maka pertanggungjawabannya yang selesai 35.000 kalikan harga pokok per unit. Dapat ini. Kemudian harga pokok produksi yang belum selesai, aktivitas persiapan 4.000, ingat persediaan akhirnya 4.000 bukan 5.000 karena 1.000 hilang di awal. 4.000 ini dia kalikan harga pokok per unit, ini juga begitu. Dapat ini sehingga ini sama hasilnya.
Ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah di departemen 2 atau departemen B, produksi B, seluruh kuantitas 35 yang masuk. Selesai 29. Yang sisa 5.000 hilang awal. Yang awal hilang ini sudah ada penyerapan biaya. Namun dalam perhitungan ekuivalen unit tidak tidak diperhitungkan. Tapi efek hilang di awal ini itu akan mengakibatkan harga pokok per unit yang diterima oleh departemen produksi B akan semakin besar. Kita lihat, ya, ini dia. Nah, yang diterima dari departemen A 221, ya, 221. Pusing. Baik, kita lihat, ya, bahwasannya di departemen produksi A ini yang diterima oleh si B atau ditransfer ke si B 221.250. Kuantitas awalnya 35. Tapi ketika mau diolah oleh departemen B, bukan lagi 35 kuantitasnya, melainkan 34 karena hilang di awal 1.000. Tapi biayanya ini total biaya yang diterima, ya. Sehingga harga pokok perunya akan naik. Naiknya ini dia. Sebelumnya harga pokoknya 6.320. Ini. Tapi setelah diterima oleh si A, hilang di awal, bukan lagi 35, melainkan 34 ini. Makanya naik. Dari 62 menjadi 65. Ya, 65. Kemudian penyempurnaan ini dia, seperti biasa, total biaya masukkan ekuivalen unitnya ini. Ya, ini dia. Oke, pertanggungjawaban ini, harga pokok produk yang transfer ke gudang, 29 yang ditransfer yang selesai, kalikan harga pokok per unit ini, dapat ini. Pertanggungjawaban harga pokok produk dalam proses departemen A yang sisa 5.000 kalikan tingkat penyelesaian 100% atau sama dengan 1 kali 6.600 ini. Ya. Penyempurnaan dan seterusnya sama langkahnya dapatlah ini. Jumlahkan ini tambah ini dapatlah 1.077.204.01. Ini dia, oke. Nah, bagaimana kalau hilang di akhir? Itu hilang di awal. Hilang di awal departemen A enggak masalah. Di departemen B yang menjadi masalah, harga pokok per unit yang diterima akan semakin besar. Itu di departemen B. Kalau hilang di awal. Bagaimana kalau hilang di akhir? Nah, sudah mengikut menyerap biaya aktivitas yang dikeluarkan oleh departemen bersangkutan. Produk yang hilang diikutsertakan dalam perhitungan ekuivalen. Kalau tadi hilang di awal, tidak memperhitungkan dalam ekuivalen. Kalau yang hilang di akhir akan diperhitungkan. Ya, kemudian efek dari produk hilang pada akhir proses akan diperhitungkan di mana biaya perunya akan semakin besar ini. Ya, kita lihat. Ini dia data ekuivalennya sama seperti ini. Ya, 35. Ya, ini dia untuk produksi departemen A 4.000. Hanya di sini bedanya ditambah ini rumusnya. Tambah produk hilang akhir, ya, ditambah ini, tambah hilang di akhir berapa? 1.000, tambah 1.000, sama dengan, ya, 40.000. Ini juga begitu, tambah 1.000, ya. Oke, nah ini dia. Ini 800 berarti 36 800, ya, tolong dibantu ngitung. 29 ini dia 3.000. 3.000 tambah ini 4.000 tambah ini berarti 33.000. Kemudian ini 2.500, 3.500 berarti 32.500, ya. Kemudian ini 1.250 tambah ini berarti 2.250 tambah ini 31.250. Ini 500, 1.500 berarti 30.500. Ya, silakan Anda hitung kembali di rumah. Pas atau tidak jumlahannya, ini saya hanya hitung cepat, ya, silakan Anda cross-check kembali kebenarannya. Oke, baik, berikutnya kita lihat. Ini data biaya sama seperti yang tadi, soal yang pertama hilang di awal, ya, ini bisa Anda perhatikan nanti. Hitungan ekuivalen A ini dia.
Sekarang kita hitung biaya produksi per departemen. Ya, ini A. 30.3800, oke. 33.32500, 31, oke, sama ya. Sama ini hasilnya. Oke. Baik, sekarang masuk departemen produksi A. Yang masuk 40 selesai 35, hilang persediaan akhirnya 4.000, hilang di akhir ini. Ya. Maka ekupalan unitnya biaya dari soal masukkan ekupalan unit yang ini. Produksi A ya ini, produksi A. Ya. Maka diperoleh 1750.4402 dapat ini. Pertanggungjawabannya produk yang selesai 35 kalikan ini. Ditambah artinya gini. Perusahaan tidak akan mau menanggung kerugian. Produk yang hilang itu akan dibebankan kepada produk yang akan dijual atau produk yang akan diberikan ke departemen berikutnya. Mereka tidak akan mau menanggung kerugian itu. Maka caranya akan ditambahkan selain yang ditransfer ke departemen B, juga akan ditambahkan produk yang hilang akhir tadi. Sehingga total yang akan dia yang akan diterima oleh si B menjadi 221. Artinya apa? Si penerima tidak akan mengetahui bahwasanya harga itu sebenarnya udah bertambah. Atau sama seperti kalau di toko grosir, kita nggak tahu apakah harga naik atau tidak. Contoh, harga pokok rokok 20.000, ya, jumlah satu slot 10, dibeli 200.000, jadi harga pokoknya 20.000, ya. Nah tentunya kalau dijual kan 22.000, dia mau ngambil keuntungan 2.000. Nah ternyata hilang satu bungkus, berarti kan kalau andaikan dia tidak memperhitungkan itu di penjualannya, maka dia akan mengalami kerugian. Maka cara bagaimana? Ya, caranya yang hilang itu akan diperhitungkan. Maka harga pokoknya akan ditambah dari sebelumnya 200 menjadi 220. 220 bagi dengan 20 berarti tentunya akan naik menjadi berapa itu? 220 kalau sebelumnya tadi 220 bagi berarti menjadi 22.000 harga pokok. Ya. Dia mau ngambil keuntungan 2.000, berarti dijual 24 jadinya. Si penjual gampang aja mengatakan terjadi kenaikan. Padahal sebenarnya nggak naik. Melainkan dia naikkan itu untuk menutupi kerugian dia. Yang hilang itu dia bebankan kepada si konsumen yang menerima. Ini juga begitu. Ya, yang hilang ini akan dibebankan kepada produk yang akan diberikan ke departemen B. Paham ya? Oke, maka total yang diterima oleh departemen B bukan 215.320 melainkan ditambah dengan yang hilang. Tetapi kuantitasnya tetap sebesar yang diterima murni bukan 35 melainkan ya sebesar yang hilang di akhir itu menjadi ya 30.34 ya. Coba kita bagi ya. 221 sekian bagi dengan ya. Oke, sebentar. 30 ya. Produk hilang. Sorry ya. Yang ditransfer 35. Artinya sebenarnya kalau ini seharusnya 36. Tapi karena hilang di akhir, kuantitasnya tetap 35 tapi harga pokoknya yang bertambah ya. Jumlah biaya. Nah, kalau kita bagi di sini 221 ya 472.000 kita bagikan dengan 35 maka harga pokoknya bukan lagi 3152 melainkan menjadi 6 ya 328 bukan lagi 6152 naik dia. Nah, seperti tadi awalnya 20.000 nya modal atau penjualannya menjadi atau harga pokoknya tadi 20.000 karena hilang itu menjadi 22. Ya. Nah, ini juga begitu modalnya itu awalnya 6.152. Karena hilang itu menjadi naik. Nah, ini dia sama seperti tadi apa tukang grosir. Oke. Nah, yang belum selesai ini sama ya, maka totalnya ini jumlah ini tambah ini dapat ini. Ini harus sama ya. Ini berbeda sekali lagi berbeda ini karena ada koma. Nanti mungkin ini hasil koma atau ini. Ini dapatnya ini ya. 6327777 sekian atau dibulatkan 36.328. Ini perbedaannya karena koma ya. Oke. Baik. Nah, masuk ke departemen
NMB dia cuma 35 dari si A. Ya. Kemudian yang selesai 29. Hilang di akhir 1000. Ya, hilang di akhir 1000 sisa ini yang sisa. Maka di sini departemen A 221472 bagi 35 dapat ini. Ya. Kemudian penyempurnaan dan seterusnya tinggal Anda bagikan dengan ekupalonwe data biaya. Ya. Pertanggungjawabannya juga sama seperti departemen 1 tadi. Departemen A yang selesai ditransfer ke guru 29 kali dengan ini. Tapi ada yang hilang ketika diproses, ada yang hilang. Maka si departemen B tidak akan mau menanggung kerugiannya sendiri, maka dibebankanlah yang hilang itu ke produk yang akan dia jual. Caranya bagaimana? Ditambahkanlah produk yang hilang akhir itu. Produk yang ditransfer ke gudang yang normal ditambah produk yang hilang yang 1000 tadi kalikan harga pokoknya nih. 33.125.28 dapat 33.128 sekian. Maka total harga pokoknya 993.840 total harga pokok. Kalau dihitung berapa harga pokok per unit? Tentunya akan lebih besar dari sini. Kita buktikan. Ya. 993.840.000 kita bagikan dengan 29 kuantitasnya. Maka menjadi 34.270 padahal normalnya 33. Tapi karena ada yang hilang ini, maka harga pokoknya di sini, kalau Anda hitung ini nanti, ini menjadi 34.270. Caranya, 99 total ini, normal ditambah yang hilang, dapat 993.840, bagikan kuantitasnya 29. Harga pokok menjadi 34.270. Nah, sekarang kita hitung harga pokok belum selesai. Departemen A, 5.000 kali 6.320 ini, dapat ini. 5.000 kali tingkat penyelesaian kali ini. Anda kalikan ini, dapatlah total produk yang belum selesai. Jumlahkan produk yang selesai ditransfer ke gudang. Ya, ini setelah ditambahkan dengan yang hilang. Ditambah yang belum selesai, totalnya 1.077.480.000. Ini harus sama. Sekali lagi, kalau ini tidak sama, berarti itu karena koma. Kalau kita hitung ini karena koma, ini koma tadi ya. Itu dia, makanya perbedaannya ini tidak terlalu signifikan ya, sedikit perbedaannya. Berkisar 8.000, ya itu karena koma. Oke guys, nah saya kira cukup pertemuan kita hari ini, ya, menghitung harga pokok produksi, bagaimana kalau departemen produksinya lebih dari satu. Ya, dan kemudian kita tadi juga tahap kedua menghitung bagaimana kalau hilang di awal produksi, bagaimana kalau hilang di akhir produksi. Nah, tugas Anda, ya, nanti silakan Anda saksikan di slide ini akan saya buat. Silakan Anda kerjakan dengan waktu tidak lebih dari 24 jam setelah mata kuliah Anda berakhir, ya, atau mata normal perkuliahan kita. Oke guys, sekali lagi silakan Anda sungguh-sungguh belajar, ya, silakan Anda ulang-ulang kembali penjelasan ini supaya Anda semakin mantap, supaya Anda nanti ketika ujian online Anda betul-betul memahami, ya, betul-betul memahami bagaimana Anda mengerjakan soalnya nanti. Karena kalau Anda ulang-ulang kembali pelajaran kita ini, ya, maka Anda akan semakin mahir. Nanti akan ada tugasnya dari tugas-tugas kita ini. Oke guys, selamat malam. Horaks.